Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria pengendara sepeda motor mendekati kerumunan 7 pelajar sekolah dasar berseragam pramuka yang tengah asyik mengobrol dan memainkan ponsel di kawasan Jalan Dukuh Kupang, Gang 16, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku kemudian turun dari motornya dan berusaha merampas ponsel milik seorang pelajar perempuan berkerudung. Namun, pelaku mendapat perlawanan dari pelajar yang berusaha menarik pakaian pelaku saat mencoba lari ke arah motornya. Keributan ini memancing pelajar lainnya dan ikut mengeroyok si pelaku. Todongan pisau pelaku juga tak membuat mereka mundur. Pelaku akhirnya berhasil kabur naik motor. Beruntung, polisi berhasil menangkap pelaku dan menyita motor pelaku serta sebilah pisau dapur yang digunakan untuk menodong korban. Kepada polisi, pelaku mengaku nekat menjambret lantaran butuh uang untuk membayar tagihan listrik rumah orang tuanya. Jualan bakso. Jualan bakso di, mangkal di? Keliling. Keliling. Penghasilan nggak cukup? Sudah setengah bulan nggak jualan. Kenapa nggak jualan, Mas? Habis modal, Pak. Soalnya cari pinjaman kemana-mana nggak dapat. Berapa bayar listrik sama air? Sekitar 400, Pak. Kini pelaku harus meringkuk di tahanan Mapolsek Dukuh Pakis Surabaya. Pelaku dijerat pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Lukman Rozak, Surabaya, Jawa Timur.